cepat Jakarta Bandung, khususnya ini di wilayah Gado Bangkong ya. Dan itu stasiun KA Gado Bangkong. Dan ini tiang keempat yang baru saja selesai dicor kemarin sore ini cor. Baru 4 tiang ya, 1, 2, 3, 4. Dan di ujung sana itu dekat jalan lintas sedang dilakukan pengeboran Red Pile. Ini stasiun KA Gado Bangkong. Jangan lupa di subscribe dan like, komen di bawah. Jika teman-teman suka dengan video ini, dengan konten ini, silakan dibagikan ke teman-teman yang lainnya agar channel ini tetap berkembang. What you do to me? There's nothing left to see. Pilot boardnya sedang berhenti karena di itu, nah, sedang pemasangan besi boret pilenya ya. Jadi yang sudah dibor dimasukin besi, lalu nanti akan dicor. Seberang sana itu sudah jalan lintas. Ini dia perkembangannya. Sedang pemasangan besi korek pile. Seberang jalan daripada Gado Bangkong sedang pemasangan besi boret pile juga, lagi penyambungan. Setelah pemasangan besi boret pile maka akan dilakukan pengecoran. Kita lihat sendiri ada jalan di sini, jalan lintas ya. Dan di sini dia yang sedang penyambungan besi boret pile juga. Sedang dilasir. Dan ini adalah pipa-pipa training untuk pengecoran nanti. Pipanya akan disambung sampai ke dasar lubang pengeboran lalu dicor menggunakan ini jalur semennya turun ke bawah. Jadi cukup sekian perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang khususnya di wilayah Gado Bangkong. Masih seperti ini ya, untuk tiang pilar pondasi yang sudah terpasang besinya itu dan dicor pondasinya baru 4 tiang. Ini masih proses pengeboran dan pemasangan besi boret pile. Seperti yang kita lihat saat ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Tetap dukung channel ini, like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih, wassalamualaikum.